ini bergabung, kita akan mengadakan quiz ya. Jadi seperti sebelumnya, di sesi sebelumnya Pak Rosin sudah mengusulkan untuk diadakan quiz dan beliau menyiapkan hadiah. Ada berapa ya? 12 hadiah ya Pak Rosin ya? Saya punya sediakan 10 atau 12 buku insya Allah, sikat dasar. Baik, nah, dapat buku dari Pak Rosin. Ditandatangani langsung oleh Pak Rosid ini insya Allah. Boleh, boleh. Tapi ini soal yang terkumpul, yang masuk ini baru ada, kalau nggak salah baru 4. Assalamualaikum. Nanti bisa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa ditambahkan soal lain ya. Ya. Jadi sementara ya, soal yang ada dulu yang sudah masuk ini saya coba tampilkan soalnya di layar. Oke, semua peserta sudah bisa menyimak layarnya ya. Kita akan masuk ke soal pertama, nanti aturannya gimana ya? Berarti melambaikan tangan atau... Jadi jangan menjawab dulu sebelum dipersilahkan ya, intinya begitu ya. Jangan menjawab dulu sebelum dipersilahkan, nanti menjawab langsung dengan open mic ya. Jadi jawabannya tidak ditulis di kotak chat, tapi langsung open mic. Oke, sekarang saya coba tampilkan halaman pertama. Mungkin panitia yang lain nanti bisa membantu siapa duluan ini yang melambaikan tangan ya, yang raise hand. Soal pertama, bila vektor C adalah hasil kali perkalian silang antara vektor A dan vektor dengan vektor B, maka ada tiga pilihan A, B, C. A tegak lurus dengan B, atau B, pilihan B, C tegak lurus dengan B, atau ketiga vektor tersebut saling tegak lurus. Ayo silahkan siapa yang mau duluan menjawab. Nah, Firdaus Nusur dulu ini ternyata. Monggo silahkan Mas Firdaus Nusur. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sejauh yang saya pahami jawabannya adalah C. C ya? Jadi A, B, dan C ini saling tegak lurus. Karena kalau kita membahasnya ke koordinat ortogonal seperti itu. Jadi asumsinya A dan B itu tegak lurus dan cross product-nya menghasilkan vektor C yang tegak lurus terhadap A dan B seperti itu. Jadi C yang menurut saya seperti itu. Baik, ditampung dulu karena ini ada jurinya, ada penilainya. Monggo Bu Palubi bisa memberikan penilaiannya, sudah tepat atau belum? Belum tepat, ya. Iya, makasih Bu Palubi. Belum tepat, ya. Iya ya, biar seru ya, belum tepat. Baik, berikutnya berarti ada Dede Wahyu Hidayatullah, monggo, silahkan. Jawabannya B. Jawabannya B, oke. Okay. Vektor C tegak lurus dengan vektor B. Baik, Bu Palubi, monggo. Iya, benar. C tegak lurus dengan B, iya. Oke, okay. Sudah cukup jelas ya? Ya, cukup jelas kan ya, mengapa bukan A? A belum tentu tegak lurus dengan B, gitu ya. Dan karena A salah, otomatis C juga salah. Ya, tapi kalau C pasti tegak lurus B dan pasti tegak lurus A. Baik, terima kasih Bu Palubi. Sekarang kita masuk, berarti untuk soal pertama insya Allah nanti akan yang menjawab yaitu Dede Wahyudatullah akan mendapat hadiah nanti dari Pak Rosid. Berikutnya yang kedua, ini. Oke, kita masuk ke soal kedua. Bila vektor A sama dengan AIJ, AI plus BJ, dan B sama dengan CI plus DJ, maka hasil kali perkalian silang antara vektor A dengan vektor B, maaf ya. Ini harusnya vektor B ya. Dua raise hand ya. Siapa aja ini? Ada Mas Firdaus Nusur dan Muhammad Amru. Yang duluan siapa tadi ya? Saya nggak nyimak ini. Muhammad Amru Al-Amin. Oke, terima kasih. Berarti silakan Mas Muhammad Amru. Langsung aku. Langsung. Terima kasih atas waktu. Jawaban menurut saya adalah yang C, memiliki arah sejajar sumbu Z. Memiliki arah sejajar sumbu Z. Terima kasih. Ini ya, jawabannya sudah tepat ya, memiliki arah sejajar sumbu Z ya. Ini secara sekilas bisa dilihat ya, A itu pada bidang, kalau kita pakai koordinat kartesian ya, A itu pada bidang XC, B juga pada bidang XC, sehingga luasan yang dibentuk A dan B yaitu bidang XC ya, sehingga arahnya mesti sejajar sumbu Z ya. Nah, sudah benar tuh Pak Ardi. Baik, terima kasih. Wah. Baik, sekarang kita Mas, berarti tadi nomor 2 dijawab oleh Muhammad Amru Al-Amin. Berikutnya soal nomor 3. Jika skalar C merupakan hasil kali perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B, maka besar C 3 pilihan
Yaitu yang pertama, selalu sama dengan perkalian besar vektor A dengan besar vektor B. Yang kedua, selalu lebih besar dengan perkalian antara besar vektor A dengan besar vektor B. Yang ketiga, memiliki nilai maksimal sama dengan nilai maksimal sama dengan antara besar vektor A dengan besar vektor B. Ya, dan duluan siapa ya ini ya? Bisa dibantu Bu Asna? Ya, kalau dari laptop saya Mutia Egica, terus nomor 2 Firdaus Nusur, yang ketiga Tiara Sabri. Baik, terima kasih. Sekarang silakan Pak atau Ibu Mutiara Egica. Terima kasih atasnya. Kalau yang ini saya jawabnya yang B, selalu lebih besar dengan perkalian antara besar vektor A. Oke, terima kasih jawabannya, namun saya yang masih salah. Berarti berikutnya Mas Firdaus Nusur, silakan Firdaus Nusur. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau saya melihat jawabannya C, karena cos itu hasil maksimumnya 1. Jadi nilai maksimal sama dengan perkalian antara besar vektor A dengan besar vektor B. Jawabannya C. Tunggu, Bu Palupi. Ya, Pak. Kali ini benar ini, Mas Firdaus Nusur. Ya, jawabannya C ya. Dan alasannya sama. Ya, alasannya betul. Ya, gitu. Yeah. Oke, sudah 3 soal. Narasumber sudah bergabung ya. Kita tambah satu soal dulu ya, soal terakhir ini yang kita punya sekarang. Suatu medan skalar dapat diperoleh dari, apakah dari gradien suatu medan vektor, apakah dari divergensi suatu medan vektor, atau dari divergensi suatu medan skalar. Oh, ada satu soal lagi. Ya, siapa ini? Aduh, cepat sekali ya. Oh, Mas Firdaus Nusur sudah, berarti siapa duluan ini? Bu Asna? Mutia Egica. Monggo, silakan. Yang ini saya jawabnya yang C. Jadi divergensi yang B, maaf. Yang B, divergensi suatu vektor. Oke. Bagaimana Bu Palupi? Ya, betul. Kali ini jawabannya yeah. Mbak Mutia betul ya. Jawabannya B, divergensi suatu medan vektor. Terakhir, tadi lupa saya bukan 4, ternyata 5 ini. Satu lagi, 4 sekali ini kayaknya. Ya, silakan. Medan vektor dapat diperoleh dari gradien suatu medan skalar. Oke. Nah, Diau Rahman, Mutia Egica sudah ya. Diau Rahman Fikri. Monggo Bapak Diau Rahman Fikri. Baik, menurut saya jawabannya itu yang C, divergensi suatu medan skalar. Oke. Ditabung dulu, bagaimana Bu Palupi? Wah, sayangnya belum tepat nih. Masih belum tepat. Baik, berikutnya silakan kepada Mas atau Bapak ini, Jauza Akbar. Ya, halo. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Palupi. Jawabannya gradien dari suatu medan skalar. Oh, iya. Ya, kali ini betul ya. Jadi medan vektor dapat diperoleh dari gradien suatu medan skalar ya. Divergensi suatu medan vektor itu hasilnya medan skalar. Divergensi suatu medan skalar nggak bisa ya. Div itu akan bekerja pada suatu medan vektor ya. Ya. Baik, selamat ini kepada semua orang. Yang pertama ada Dede Wahyu Hidayatullah, kedua Muhammad Amr Alam, tiga Firdaus Nusur, empat Mutia Egica, dan lima Jauza Akbar. Oke, nanti insya Allah kita lanjut dengan kuis yang lain. Listianto, sekolah dasar dan menengahnya di Sukorejo, kemudian S1 di Prodi Pendidikan Fisika UNES tahun 2009 sampai 2012. S2-nya di Prodi Fisika, Ilmu Fisika UGM 2013 sampai 2015 dan menempuh S3 di Universitas Heidelberg ini Jerman ya, 2015 sampai sekarang. Oke, untuk minat risetnya adalah geometri topologi, geometrika matematik. Nah, saat ini sekarang kita akan menyimak pemaparan dari Chang Simon Theory and Varian. Nah, mungkin nanti beliau bisa menjelaskan lebih jauh terkait apa yang akan kita pelajari ini. Kepada beliau, kepada Bapak Listianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rosid dan Bu Palupi dan lain-lain atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan topik penelitian yang fisika matematik yang sedang hangat-hangatnya sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba bercerita ya tentang penelitian yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Ya mungkin
Perspektifnya agak sedikit berbeda ya. Jadi yang saya akan bahas adalah physical mathematics. Yang kita tahu kan mathematical physics. Jadi kalau mathematical physics itu kita berangkat dari matematika untuk digunakan untuk memodelkan teori di fisika. Tapi physical mathematics itu sebaliknya. Jadi kita menggunakan fakta-fakta yang ada di fisika atau teori-teori fisika untuk membantu mengembangkan matematik. Kemudian yang akan saya fokuskan adalah tentang aplikasi teori medan tera untuk menghitung invarian topologi dari untai dari taut link itu taut ya. Yang pertama Pak Rosit sudah menjelaskan tentang kalkulus vektor. Aplikasi paling yang sering kita jumpai tentang kalkulus vektor adalah persamaan Maxwell, elektrodinamika. Ada 4 persamaan Maxwell seperti ini. Ada bentuk integral dan bentuk diferensial. Kemudian fakta-fakta terkait dengan teori elektrodinamika, itu kita tahu bahwa persamaan Maxwell atau elektrodinamika itu bersifat invarian Lorentz. Artinya teori ini merupakan teori yang relativistik ya. Jadi kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk vektor 4. Kemarin sudah dibahas vektor itu adalah besaran yang sifatnya bersifat tertentu ya terhadap transformasi koordinat ya. Fakta bahwa persamaan Maxwell itu invarian Lorentz itu artinya persamaan Maxwell itu bisa dituliskan dalam vektor yang relatif terhadap transformasi Lorentz. Nah, vektor tersebut disebut vektor 4. Ya, misalnya seperti ini. Kita menuliskan elektromagnetik tensor seperti ini. Ya, ini adalah Lewis Vita dan seterusnya. Kemudian ada arus 4, ada potensial 4. Sehingga persamaan Maxwell yang di sini itu bisa kita tuliskan dalam bentuk kovarian. Ya, seperti ini. Kovarian itu artinya bebas terhadap pemilihan koordinat. Ya. Kemudian ada juga selain menggunakan vektor 4, itu ada rumusan menggunakan forma diferensial. Jadi bahasa apa ya? Kemarin kan sudah dibahas vektor kalkulus, kalkulus vektor. Itu ruangnya masih datar ya. Jadi ada konsep yang namanya manifold. Manifold itu perumuman dari kurva dan permukaan. Nah, teori kalkulus vektor di manifold itu disebut teori forma diferensial. Nah, dalam bahasa forma diferensial, persamaan Maxwell seperti ini. Jadi ada forma 1 potensial dan ada forma 2 ini, tensor elektromagnetik. Dan persamaan Maxwell akan seperti ini. Nah, arti manfaat penting dari perumusan diferensial forma diferensial itu untuk ini, misalnya kita ingin merumuskan persamaan Maxwell dalam koordinat yang melengkung dan seterusnya. Kemudian persamaan ini, persamaan dinamik, itu bisa kita turunkan dari prinsip variasi ya, dengan aksi seperti ini. Kemudian selain persamaan Maxwell itu merupakan persamaan yang Lorentz invarian, Lorentz invarian ini bersifat global ya. Ada juga simetri yang lain, yakni gauge invarian U1 ya. Artinya ini invarian terhadap fase, perubahan fase. Nah, invariansinya seperti apa? Karena kita tahu kalau apa medan itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk potensial seperti ini. Nah, ternyata jika potensialnya itu ditransformasi seperti ini, bentuk persamaan Maxwell itu tidak berubah. Kemudian persamaan Maxwell di atau teori elektromagnet itu kita perumum untuk grup-grup yang tidak abelian ya, yang non abelian. U1 itu abelian, kemudian kita perumum lagi menjadi yang non abelian. Nah, perumunan itu disebut teori yang mil. Misalnya SU2 ya, U1-nya diganti SU2, kemudian SU3. SU2 itu muncul misalnya di interaksi lemah dan SU3 di interaksi kuat. Ya, kemudian persamaan medan dan potensialnya seperti ini. Jadi potensialnya itu adalah suatu fungsi yang dia itu ini bernilai apa? Aljabar Lie. Jadi ada grup G, kemudian ada tiap grup itu kan punya aljabar Lie ya. Setiap grup Lie mempunyai relasi seperti ini dan potensialnya itu dirumuskan seperti ini. Jadi dia bernilai grup Lie. Kemudian perumuman dari kuat medan itu seperti ini. Dan aksinya itu adalah ini, aksi dari teori yang mil. Nah, itu matematika ya. Fisika dari teori yang mil ya. Teori medan tera yang mil. Kemudian ketika orang fisika membicarakan tentang teori medan tera, orang matematika membicarakan ada konsep analog ya di matematik yang analog dengan teori medan tera tersebut. Ini adalah teori tentang untingan serat utama, ya. Teori untingan serat utama atau principal vector. Ini adalah objek geometri ya, yang mempunyai dasar dan fiber dan seterusnya. Dalam bahasa matematik itu teori medan tera itu adalah untingan serat utama di atas suatu manifold M. Nah, manifoldnya ini adalah ruang waktu yang kita bahas. Ruang waktu di mana teori medan itu berada, ya. Kita tinjau. Kemudian principal bundle itu juga punya struktur grup G. Nah, struktur grupnya itu adalah simetri grup dari
teori medan teori tersebut. Potensial A dan tensor medan ya, potensialnya itu diberikan oleh koneksi bahasa matematikanya. Kemudian tensor medannya itu adalah kelengkungan dari koneksi tersebut. Kemudian ada tadi informasinya kan ada transformasi tera ya, atau gauge transformasi. Itu adalah analognya dengan transformasi untingan. Yang kita akan bahas adalah ini apa manfaat atau terapan ya, terapan dari teori medan tera di matematik. Saya khususkan untuk di topologi ya. Misalnya ini sejarahnya ya. Jadi teori yang mil yang sudah kita bahas tadi itu digunakan untuk mengklasifikasikan struktur diferensial berdimensi 4 ya, pada ruang Euclidean berdimensi 4. Ini adalah karya Donaldson. Donaldson menggunakan teori medan tera tadi membuktikan bahwa terdapat struktur eksotik di R pangkat 4. Ini tidak biasa ya, karena di dimensi yang lain itu struktur diferensialnya itu bersifat unik. Kemudian selanjutnya Edward Witten menggunakan teori Chern-Simons. Chern-Simons itu merupakan salah satu teori gauge ya, untuk mengklasifikasikan knot dan link. Knot itu saya terjemahkan sebagai simpul ya. Kemudian link, taut. Link itu kan tautan. Jadi Witten menggunakan teori gauge untuk merumuskan invarian ya, dari simpul dan taut di dimensi 3. Ya, ini kita akan fokus di sini nanti. Kemudian seterusnya ada Seebeck dan Witten itu membahas perumuman dari teori yang mil tapi ditambah dengan supersimetri. Ini untuk dimensi 4 juga, mengklasifikasikan manifold berdimensi 4. Kemudian makin ke sini terapan teori gauge itu semakin banyak. Misalnya di teori Fluor dan Kronheimer itu dia membahas untuk dimensi 3 ya, menggunakan mengembangkan teori yang tadi dirumuskan oleh Witten. Dan yang terkini kekinian ya, itu ada Manulescu menggunakan teori Fluor dan Kronheimer-Mroka untuk membuktikan bahwa dugaan atau conjecture triangulasi ya, dari manifold itu salah. Ya. Triangulation conjecture itu bilang gini, jadi setiap manifold itu bisa kita triangulasikan. Artinya kita susun menjadi apa simplex ya, polyhedron. Simplex itu mudahnya kalau dimensi 2 ya segitiga, dimensi 4 ya tetrahedron dan seterusnya. Kemudian yang paling kini tahun 2018 itu ada Michael Atiyah ya. Dia mengklaim bahwa menggunakan beberapa ide di kuantum elektrodinamik itu dia bisa memecahkan hipotesa Riemann. Tapi dugaan ini terdapat beberapa gap ya dalam argumennya dan banyak orang yang skeptis terhadap karya Atiyah ini. Oke, kita memasuki ini ya, apa itu simpul dan taut ya. Simpul itu ya ini, kalau kita di pramuka itu kan ada tali temali ya, simpul-simpul. Nah, simpul yang dimaksud adalah gambar atau bayangan dari S1 ya. S1 itu lingkaran di ruang S3, di ruang 3 dimensi. Jadi kita menggambar lingkaran tapi di ruang 3 dimensi. Ya, lingkaran ini bersifat licin ya, atau smooth ya, bayangannya. Dalam artian, kalau kita tarik vektor singgung, kalau kita tarik apa garis singgung, itu perubahan garis singgung dari titik ke titik itu bersifat kontinu. Nah, misal ini beberapa contoh simpul ya. Ya, simpul yang trivial seperti ini, biasa. Di lingkaran biasa, kemudian. Ada simpul yang tidak trivial, misalnya ini. Trefoil ya. Trefoil itu seperti ini. Jadi di simpul itu kita gambar orientasi juga. Anak panah ini. Nah, ini tidak trivial karena tidak bisa ini, dari sini kita ubah ke sini. Dengan cara apa? Kita tarik dan kita ulur. Ya, ini nggak trivial juga, ini juga. Nah, di sini kita akan ini membahas bagaimana caranya atau apa yang membedakan dari ini, dari apa simpul yang tidak trivial menjadi simpul yang trivial. Itu karakterisasinya yang berbeda apa? Kemudian selain simpul itu ada yang namanya taut. Taut itu adalah kumpulan dari simpul ya, yang
Tahu satu simpel, kalau banyak taut. Ya, taut trivial ya, atau tidak bertautan ketika bisa dituliskan seperti ini. Nah, taut yang menarik itu adalah yang seperti ini. Misalnya taut hope dan with head. Nah, yang kita akan bahas, yang kita pelajari itu adalah apa karakterisasi dari taut seperti ini, yang tidak trivial itu bedanya dengan yang trivial apa. Kalau ini kan, kalau kita pengen mengubah ini menjadi ini, itu kita harus memotong kan. Memotong salah satu, kemudian menyambungkannya lagi. Itu tidak diperkenankan ya, dalam apa yang kita bahas. Nah, kemudian, taut, sebuah taut itu dideterminasi dari banyak diagram. Dari apa? Beberapa diagram. Jadi misal ada taut kan, ada dua taut. Misal ada satu taut ya, itu kita bisa menggambarkannya menjadi ini, berbagai macam diagram. Misalnya ini adalah taut yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena sisi kiri itu, sisi kanan itu dihasilkan dari sisi kiri dengan ini. Ini kan kita pilih ya, di bagian sini. Kemudian ini kita pilih dan kita geser ke sana. Ini kalau kita lihat, ini adalah ekuivalen. Dengan artian bahwa tanpa memotong bagian dari yang sisi kanan, itu kita bisa mengubah dari sisi kanan ke sisi kiri. Artinya, kedua hal ini ekuivalen. Nah, cara mengubah dari sisi kanan ke sisi kiri itu ada namanya gerakan ya, gerakan dari Rademeister ya. Ada tiga ya, ada tiga tipe gerakan. Yang pertama adalah ini. Pemilinan tadi. Ya. Ini kita bisa luruskan. Jadi dari terpilin seperti ini menjadi seperti ini dan seterusnya. Kemudian kita bisa menggeser ya, atau sliding seperti ini. Jadi crossing seperti ini, dua. Kemudian kita pisahkan seperti ini. Kita tinggal geser saja. Dan ini juga. Nah, kalau kita lihat ya, dari yang gambar-gambar ini, daerah-daerah paling krusial untuk ditinjau itu adalah daerah perpotongan seperti ini. Ya. Nah, ini mengkarakterisasi apakah link atau node tadi itu trivial atau tidak. Nah, maka kita akan fokus ke sana. Crossing namanya. Misal crossing seperti ini. Ya. Nah, crossing itu apa yang namanya istilah ini pengubahan crossing itu apa ya bahasa Indonesia? Persilangan ya, persimpangan ya. Kita bisa ubah seperti ini. Jadi yang tadinya di atas menjadi ke bawah. Nah, crossing chain ini tidak merupakan salah satu dari tiga ini. Kalau kita lihat. Ya, kemudian fakta yang mudah dilihat ya, kalau kita misal punya hop link seperti ini L plus itu menandakan orientasi atau menandakan ini crossingnya itu seperti ini ya, yang seperti ini plus, yang seperti ini negatif. Nah, menggunakan pengubahan ini crossing itu kita bisa membuat ini sembarang apa, link atau taut itu menjadi trivial. Misalnya ini ya, kalau kita menukar crossingnya itu kan menjadi terlepas L ini, lingkaran yang sisi kirinya. Kalau kita lihat semuanya seperti ini. Kalau kita tukar apanya, crossingnya, itu bisa menjadi trivial link.
Kemudian kita bermain-main ini ya, untai, simpul, dan taut ya. Nah, matematikanya muncul di sini ketika kita membahas tentang ini, invariansi dari link. Jadi kan link itu bisa kita gambarkan menjadi banyak diagram. Nah, bagaimana caranya kita membedakan link satu dan link yang lain gitu? Dan bagaimana ini kita mengkarakterisasi apakah link yang satu itu sama dengan yang lain? Kalau sama itu ada nggak besaran, satu besaran yang bisa ini sama? Nah, besaran tadi itu disebut invariansi link. Jadi syaratnya adalah ini, invarian tadi itu harus harus tidak berubah ya terhadap pergerakan Ray Demeester. Karena kalau kita lihat pergerakan Ray Demeester itu tidak mengubah jenis dari knot maupun link. Kemudian kita definisikan crossing itu positif dan negatif ya. Seperti yang kita bahas tadi. Lalu invariansi link itu didefinisikan seperti ini. Jadi kita punya D itu adalah diagram dari link seluruhannya, kemudian kita meninjau crossing-nya saja. Kemudian kita membangun suatu pemetaan ya dari crossing tadi. Dari crossing dari suatu link ya. Pemetaannya dari crossing tadi, himpunan crossing ke dua titik, yakni L dan R. L itu ketika crossing-nya kiri, L itu ketika R itu ketika crossing-nya kanan, dan seterusnya. Jadi kalau kita nemu kayak gini, kita petakan ke R, ke L ya. Kalau nemu kayak gini, kita petakan ke R. Ya, kemudian kita definisikan kurung Kaufman ya. Seperti ini. Jadi dijumlah sejumlah dengan fungsi tadi. Jadi ada berapa diagram ya, D ini. Kemudian didefinisikan ini A di sini adalah suatu besaran ya, suatu variabel ya, bebas. Nanti ini untuk variabel. Jadi bentuknya nanti invariansi kita itu bentuknya polinomial ya, yakni variabel polinomialnya. Pangkat dari ini jumlahan dari crossing yang kiri dan minus jumlah crossing yang kanan. Nah, lambda itu diberikan seperti ini. Kemudian NDF adalah jumlah dari lingkaran yang ada di link tadi. Jadi misal ini ada dua lingkaran, kemudian rumian ada tiga dan seterusnya. Contohnya ini. Ini ada satu crossing ya. F1-nya kita, atau FL ya, di kita petakan ke L seperti ini. Kita apa, ubah ke L. Yang kedua seperti ini. Jadi ada dua apa? Lingkaran kan. Kemudian dari transformasi yang R itu ada satu lingkaran, dan seterusnya. Maka kurung Kaufman-nya bentuknya seperti ini. Kemudian sifat-sifat dari kurung Kaufman itu untuk trivial link ya, itu sama dengan ini. Ya, kita masukkan saja ke rumusnya, kemudian kita pakai yang trivial. Kemudian terkait dengan crossing,
akan ada seperti ini ya. Jadi crossing ini seperti ini, itu bisa diubah menjadi seperti ini dengan pertukaran tadi, atau seperti ini. Ini variabelnya mengikuti rumus yang tadi, yang ini. Dan seterusnya. Kemudian untuk apa? Ready master, pergerakan ready master misalnya, menghasilkan kurung Kaufman yang sama. Ya, pergerakan ready master ada tiga ya. Ini satu, dan dua, dan tiga. Nah, ternyata kurung Kaufman itu memenuhi ini syarat pendefinisian dari invariansi dari link, karena dia itu melestarikan atau tidak berubah ya terhadap pergerakan ready master. Nah, kemudian kurung Kaufman itu dari kurung Kaufman kita definisikan juga yang namanya polynomial Jones. Seperti ini ya. Jadi ini adalah kurung Kaufman ya. Terhadap variabel A ini. A minus 2, A minus 2. Kemudian ada WD ya. WD itu adalah bobot ya dari diagramnya. Yakni jumlah crossing positif minus jumlah crossing negatif. Bisa kita buktikan bahwa V atau polynomial Jones ini adalah invarian dari dari taut. Dan sifat-sifatnya seperti ini. Ada untuk trivial knot, satu ya. Ya, kita bisa hitung. Kemudian ada skin relation ya. Jadi untuk perbedaan antara crossing kanan dan kiri atau crossing positif dan negatif itu diberikan oleh rumus ini. Nah, ini bisa kita buktikan dari sifat-sifat dari kurung Kaufman. Kemudian untuk link ya. Jones polynomial itu bisa kita gunakan juga untuk link selain untuk knot. Ya, sifat-sifatnya seperti ini. Misalnya untuk trivial link dengan n komponen atau n lingkaran itu polinomialnya seperti ini. Nah, terus kenapa kita maunya belajar ini ya, knot dan link ya. Ya, knot dan link itu kita gunakan untuk ini, membahas manifold berdimensi 3. Manifold itu perumuman dari kurva ya. Kurva itu untuk dimensi 1, permukaan itu untuk dimensi 2 ya. Nah, untuk dimensi 3, kita bisa ini, yang dibahas di topologi itu adalah klasifikasi ya, manifold ya. Jadi link atau knot tadi itu kan gambar lingkaran atau gambar rantai dari atau tautan dari lingkaran di dimensi 3 ya. Nah, gambar-gambar semacam itu bisa untuk ini mempelajari dimensi 3 sendiri. Ada namanya teori bedah ya di manifold ya, di topologi itu untuk membahas klasifikasi manifold. Nah, link dan knot tadi itu berguna untuk membahas dimensi 3. Ini tentang kemudian kaitannya dengan teori Medan Tera atau gauge teori. Itu ada teori yang namanya teori Cron-Simons ya. Cron-Simons. Ya, aksinya seperti ini. Jadi A tadi itu adalah potensial ya. Ini wedge product. Ini adalah perumuman dari konsep cross product ya, dan seterusnya. Aksinya seperti ini. Kemudian teori Cron-Simons itu
teori yang bersifat topologis, artinya tidak bergantung pada metrik ya. Metrik dari manifoldnya. Ya, A di sini adalah koneksi ya. Seperti yang ada di Yang Mil tadi. Koneksi dari guntingan serat utama ya. Di atas ruang M. M di sini 3 dimensi. Kemudian K ini adalah nilainya belahan bulat ya, disebut level. Itu kalau di teori Yang Mil sama dengan seper inverse dari ini konstanta Copeland-nya. Kemudian dari aksi seperti ini kita bisa menurunkan dari persamaan Euler-Lagrange ya. Kita kita turunkan persamaan geraknya. Itu akan kita dapat seperti ini. Nah, artinya jadi solusi dari persamaan Sturm-Simon adalah adalah potensial-potensial ya, di mana potensial itu diwakili oleh koneksi yang kelengkungan dari koneksi itu datar. Kelengkungannya nol. Jadi disebut koneksi datar. Ya, Sturm-Simon teori itu seperti saya bahas tadi, dia metric independent, jadi tidak bergantung pada geometri, tapi cuma bersifat topologis. Kemudian ini kan teori medan dan teori medan tera ya. Teori medan tera yang sudah kita bahas tadi itu klasik ya sifatnya. Jadi teori Maxwell kemudian Yang Mil itu klasik ya. Kita bisa kuantumkan ya, sehingga kita bisa mendapatkan teori medan kuantum. Ya, berkuantuman dari teori Yang Mil. Ya, di teori medan kuantum itu kan ada operator ya, observable di mekanika kuantum ya, itu kan operator dan seterusnya. Nah, operatornya digambarkan oleh ini. Dan sifat tidak bergantung metrik itu digambarkan oleh ini. Nah, O ini adalah operator. Tadi kan sudah kita bahas ya, jadi solusi dari persamaan Sturm-Simon itu adalah koneksi datar ya, atau potensial yang digambarkan oleh koneksi datar. Nah, koneksi itu kalau di matematik terkait dengan pergeseran paralel dan seterusnya. Lalu kita belajar teori relativitas umum ya. Ada pergeseran paralel, ada turunan kovarian dan seterusnya. Nah, di sini juga koneksi datar itu terkait dengan pergeseran paralel atau dalam bahasa matematikanya itu holonomi. Jadi ada loop, ada holonomi dan seterusnya. Nah, koneksi datar tadi itu terkait berkorespondensi dengan suatu loop yang namanya Wilson loop dari pergeseran paralel tadi. Nah, Wilson loop ini menjadi operator ya, atau observable dari teori Sturm-Simon ini. Jadi dia bentuknya loop di 3 dimensi. Karena M ini 3 dimensi. Maka akan berkorespondensi dengan knot tadi, knot dan link yang sudah kita bahas. Nah, sambungannya di sini. Jadi ada teori Sturm-Simon yang dia observable-nya itu adalah loop. Nah, loop itu di 3 dimensi itu di matematik dibahas menjadi teori simpul dan taut. Kemudian untuk observable yang bersifat banyak ya, tidak cuma satu. Misal ada L jumlah observable, maka akan ada L jumlah simpul ya, dan knot ya. Jadi akan membentuk taut. Jadi secara umum observable kuantum dari teori Sturm-Simon itu adalah
link. Nah, pandangan seperti ini, jadi teori Sir Simon itu observable-nya adalah out, itu bisa digunakan untuk menghitung Jones polinomial tadi. Gunakan teori yang kita tahu di teori medan kuantum. Kemudian Atiyah ya, Atiyah pada tahun sekitar 95 ya, itu merumuskan yang namanya teori medan kuantum topologis. Jadi ini adalah teori-teori medan yang dia itu bersifat topologis. Contoh paling mudahnya adalah teori Chern-Simon yang kita bahas. Kemudian Atiyah membuat aksioma, aksioma topological quantum field theory. Ya, aksioma untuk Chern-Simon seperti ini. Jadi M adalah manifold berdimensi 3. Ini menjadi manifold di mana teori tadi kita tinjau. Ini ruang di mana teori tadi kita tinjau. Kemudian manifold dengan batas ya. Dan batasnya itu adalah permukaan Riemann. Permukaan Riemann itu perumuman dari ini bidang argan ya. Kalau kita tahu di bahasan kompleks ya, variable kompleks itu kan ada bidang argan. Nah, permukaan Riemann itu bidang argan yang mungkin bisa punya kelengkungan. Kemudian operatornya seperti yang kita bahas tadi adalah produk dari untai-untai Wilson atau loop-loop Wilson. Kemudian kita hanya tinjau ya di sini. Loop yang tidak berinteraksi dengan batas permukaan Riemann ini. Sehingga kita bisa pandang bahwa apa? Loop tadi itu terbenam atau embedded di suatu manifold yang tidak terbatas. Ini untuk mengeliminasi apa pembahasan batas, biar teorinya lebih sederhana. Ya, kemudian, nah operator tadi, operator dari Wilson, dari apa, teori medan itu bisa kita turunkan dari integral lintasan dari apa, dari versi klasiknya gitu. Ini integral lintasannya. Kemudian terkait dengan apa? Riemann surface tadi. Jadi kalau kita membahas teori kuantum dan pengkuantuman itu kan akan dihasilkan ruang Hilbert ya untuk menggambarkan keadaan kuantumnya. Keadaan kuantumnya itu adalah ini. Ya, ya, ya. Saya mengerti. Kemudian dibahas juga bagaimana ini. Misal ada dua manifold dan seterusnya. Digabung menggunakan gluing dan seterusnya. Ini untuk gambaran kuantumnya. Kemudian dibahas ini, kasus khusus ya. Misalnya untuk ruangnya itu S3, ruang M tadi. Kemudian grupnya itu SU2. Itu bisa kita bahas ya, perumumannya. Kemudian di apa ya, hasil dari teori medan kuantum ya, kalau kita membahas di teori medan kuantum. Jadi kan dari teori medan teori kemudian kita kuantumkan itu, di teori medan kuantum itu ada besaran yang namanya metric scattering ya, atau metric hamburan S. Nah, perhitungan metric scattering dari Chern-Simon itu menghasilkan seperti ini. Ya, ini bisa diturunkan misalnya menggunakan pengkuantuman kanonik atau pengkuantuman geometrik dan seterusnya. Ya, kita turunkan transformasinya S dan P dan seterusnya. Kemudian
untuk S2 itu dihasilkan seperti ini tadi kan sudah. Kemudian Wilson loop-nya nilai ekspektasinya itu ini. Kemudian untuk kasus 2 operator itu menghasilkan ini apa hoop link-nya dan seterusnya. Nah, ternyata perhitungan nilai ini matrix scattering itu akan berkorespondensi ya nilainya dengan Jones polynomial tadi. Ini kan misal ini ya untuk nilai S ini untuk apa? Untuk not yang trivial itu dihasilkan nilai ini G dan seterusnya. Dengan G itu adalah ini. Kemudian untuk hoop link itu dihasilkan seperti ini. Nah, ini adalah nilai-nilai Jones polynomial dari hoop link of hoop link dan yang sudah kita bahas tadi di depan. Jadi intinya ada korespondensi ya antara perhitungan matrix scattering kuantumnya dengan perhitungan Jones polynomial. Sehingga kalau kita ingin membahas atau menghitung Jones polynomial itu kita sama saja dengan kita membahas matrix scattering. Dan pembahasan matrix scattering ini kan sudah sangat mendalam di teori medan kuantum. Jadi kita bisa menggunakan fakta-fakta di teori medan kuantum untuk menghitung invariansi dari knot dan link. Oke, itu akhir dari presentasi saya. Nah, untuk yang berminat ya, ada beberapa referensi. Misalnya ini, paper dari Axelrod dan seterusnya. Jadi, membahas teori Saint-Simon menggunakan geometric quantization. Kemudian ada ini, untuk teori knot sendiri, secara matematik. Kemudian ada topological medan positif topological quantum field theory dari pembimbing saya di sini. Kemudian ada paper dari Hitchin. Ini Hitchin dan Axelrod itu pendekatannya sama menggunakan pengkuantuman geometrik untuk membahas teori Saint-Simon. Kemudian dari Manulescu itu tentang ini triangulasi dan teori medan tera tadi tentang apa? Ketidakberlakuan triangulasi. Kemudian untuk dasar-dasar dari dasar matematika dari teori medan tera, misalnya untingan syarat utama dan seterusnya, koneksi dan seterusnya, ada di slide presentasi Pak Rosid ya. Kemudian untuk kaitannya dengan Jones polynomial dan Saint-Simon teori yang saya bahas tadi, itu diambil dari papernya Witten. Oke, terima kasih. Mohon maaf misal pembahasannya kurang nyambung. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Enggak, saya boleh tanya, Kak? Silakan, Pak Rosi. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, apa namanya? Mas Rinyata sudah pernah itu ya mendengar kartong geometri ya. Maaf, Pak. Apa? Kartong geometri. Oke. Okay. Ya, ya. Kita mencoba apa namanya menerapkan kartong geometri itu kan dari penerapan kartong geometri itu ya apa namanya sedikit banyak merupakan perumuman dari prinsipal bundle itu ya, jadi prinsipal bundle. Okay. Nah ini untuk mengakomodasi apa namanya teori gravitasi. Jadi diharapkan teori gravitasi itu dirumuskan secara tera begitu, dan nyatanya saya lihat sejauh ini apa namanya perumusan gravitasi secara tera itu paling apa namanya mendekati perumusan yang lain ya. Tera yang lain maksud saya, tera SU2 dan sebagainya itu,
itu adalah apa namanya ya, perumusan petani ini ya. Ya, ada juga perumusan yang dilakukan oleh apa namanya para tokoh di paralel gravity itu, tapi sejak awal saya sudah pesimis ya dengan perumusan mereka gitu. Ya, dan ternyata itu terjawab ya, terjawab dengan perumusan dengan menerapkan atau mengambil itu tadi sebagai kerangkanya itu adalah kartong geometri. Oke. Okay. Di mana di kartong geometri itu nanti ada grup teranya itu berada di dalam sebuah grup yang lebih besar. Sehingga koneksi itu di situ nilainya ada di aljabarli dari grup yang lebih besar tadi. Ya, sehingga kemudian berarti menggunakan reduksi, Pak. Betul. Ya, betul. Bukan reduksi ya istilahnya ya. Jadi bukan reduksi. Di situ juga ada istilah reduksi, tapi bukan reduksi apa namanya grup tera, bukan. Grup tera. Oh. Bukan. Ya, sehingga karena persoalannya begini, persoalannya ada apa? Orang mengatakan bahwa tera gravitasi itu tera translasi gitu. Ya. Yeah. Tapi itu persoalan yang menjadi persoalan karena apa namanya kalau grupnya translasi, kemudian mereka menyebutnya sebagai apa fiber bundle-nya itu tangential bundle gitu. Dan itu tidak klop ya, karena tidak mungkin apa namanya tangential bundle nanti berperan sebagai principal bundle dengan grup teranya adalah R. Pangkat ini N ya. Pangkat 4 gitu. Maka kemudian diperkenalkan bisa jadi kemudian menarik ya Pak Indrisianto tadi ya, itu terkait dengan perumuman gravitasi tadi gitu. Jadi ke tera teranya tera apa grup teranya adalah grup Poincaré. Oh ya. Ya. Grupnya Poincaré bukan translasi. Jadi selama ini kan orang mengatakan grup teranya translasi, tapi ternyata kalau kita ingin melihat yang mirip dengan apa gambaran-gambaran teori tera yang lain itu Poincaré. Jadi apa semi direct product antara grup Lorentz dengan grup translasi gitu. Nah, ini Lorentz plus translasi. Betul. Nah, apakah apa namanya saya lihat apa yang disampaikan oleh Mas Ristianto tadi juga mungkin sangat apa ada potensi ya untuk melihat ya perumusan tera untuk gravitasi itu ya. Mungkin ada tanggapan grupnya ini berarti ya, grup Lorentz berarti dia merupakan subgrup dari suatu grup yang lebih besar ya, yang ya, mana menjadi Poincaré tadi. Grup yang lebih besar itu Poincaré ya. Tadi. Betul, ya itu. Jadi koneksinya koneksi kartong jadinya. Jadi jumlah ya, antara ya. Koneksi kartong, koneksi Ersman, ya, dengan koneksi satu lagi, bukan koneksi ya. Jadi sebenarnya orang ingatnya sebagai torsi ya. Soldering. Ya. Wah, soldering form. Ya. Itu sebagai koneksinya. Sebagai koneksinya itu. Ya. Ya, itu menarik. Saya rasa kalau mungkin dikaitkan dengan tadi yang dibahas oleh Mas Ristianto tadi. Nah, kemudian menarik adalah betulkah physical mathematics itu terapan dari fisika dalam mathematics gitu. Ini mungkin tidak dibahas. Jadi, kalau saya lihat apa betul itu? Boleh dikatakan sebagai terapan dari fisika di matematik, atau boleh nggak saya katakan lebih tepatnya terapan dari fisika teoritik di matematik gitu, gimana? Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi gambarannya tadi, jadi kita punya permasalahan di matematik, misalnya mengklasifikasikan ruang topologi ya, karena bidang saya topologi. Kemudian ada teori di fisika itu kita gunakan untuk ini teori fisika tadi kan punya cerminan matematik. Ya. Nah, hasil di teori fisika misalnya teori medan kuantum dan seterusnya itu ternyata punya gambaran di matematika juga. Nah, itu untuk membantu menghitung invariansi.
Misal ya, di teori string misalnya, ada konsep yang namanya mirror symmetry. Itu ternyata memberikan ini, jembatan yang menghubungkan antara teori manifold komplek atau geometri komplek dengan geometri simplektik. Gambaran yang apa, jembatan yang sebelumnya tidak bisa dibayangkan. Ternyata dari tinjauan fisika kita bisa membuat atau menghubungkan dua cabang matematika yang berbeda. Kan ini, kalau tidak salah kan Newton sendiri kan membuat kalkulus itu kan munculnya dari permasalahan fisika dulu, baru ke matematik dibuat atau diformulasikan. Nah, tapi di situ kan bukan berarti kemudian fisika digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematik gitu. Mungkin menginspirasi atau memotivasi. Menginspirasi ya, mungkin. Ya. Mungkin itu bisa menyelesaikan atau bisa menginspirasi perkembangan matematik. Ya, kalau di hal ini fisika matematik itu betul-betul fisika itu, teori fisika itu ya, itu betul-betul diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematik itu atau gimana? Ya, seperti itu. Oke. Betul ya, jadi ya itu berarti ya memang perlu dikatakan cerminan ya, pencerminan dari matematika fisika gitu ya. Ya. Ya, kalau matematika fisika kan betul-betul memang matematika itu digunakan untuk menyelesaikan ya, jadi baik secara komputasi maupun apa namanya sebagai peran fundamental gitu ya. Okay. Untuk prediksi dan sebagainya ya. Oke, menarik itu. Saya sifatnya pencerminan, jadi ekuivalen. Oke, nah kenapa sampul, simpul itu harus di S pangkat 3 tadi kalau nggak salah? Apa harus di S pangkat 3? Sepertinya enggak ya? Karena ini, untuk dimensi tinggi itu kita bisa selalu ini, bisa mem... Apa? Oh, ya, paham. Sampulnya itu menjadi trivial semuanya. Ya, paham, ya. Oke. Karena kalau terlalu itu, banyak ruang yang ini. ada nggak objek yang bisa digunakan dengan untuk melakukan menganalisis manifold berdimensi tinggi? Permukaan bola mungkin ya? Ya, jadi solid torus ya, torus. Jadi kayak seperti simpul tapi dia ini ada penebalannya gitu. Seperti simpul tapi ada penebalan. Ya. Kalau simpul itu kan satu dimensi ya. Itu ya. Bertebal menjadi misalnya tiga dimensi atau berapa. Oh gitu. Torus ini, ya. Torus ya. Nggih, torus. Bukan permukaan bola. Itu terlalu simpel juga ya. Tapi ini kalau di topologi itu dimensi tinggi malah lebih mudah dianalisis daripada yang rendah. Jadi orang ini yang susah itu kan dimensi 3 dan 4 itu. Ya. Untuk yang dimensi tinggi, teori manifold atau teori bedah itu sudah ini lumayan lengkap ya. Jadi ya. Perlu pakai apa? Teori medan dan simpul dan seterusnya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu dulu Pak Ardi. Dari saya mungkin saya beri kesempatan yang lain. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ke Pak Istianto ya, yang ada yang tadi Pak terkait dengan diagram Knoth ya kalau nggak salah tadi. Itu saya belum paham bagaimana itu kita menggambarkannya gitu. Dari Knoth yang diberikan kemudian diproyeksikan pada bidang itu kemudian kita dapatkan diagram Knoth-nya itu gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang saya pahami di quantum field theory yang standar khususnya yang canonical, jadi kuantisasi kanonik itu kan ada relasi komutasi begitu Pak. Itu kalau yang teori medan kuantum yang topologis itu apakah ada hubungan relasi komutasi semacam itu? Atau saya tadi yang terlewat itu. Kemudian yang terakhir ini Pak. Saya waktu Michael Etienne mengklaim bukti hipotesis Riemann itu juga mengikuti saat itu, tapi komunitas matematikawan skeptis seperti itu. Nah itu, tapi saya belum mengetahui gapnya itu. Tadi kan disebutkan
hanya saja belum dijelaskan. Jadi gapnya sebetulnya di mana seperti itu? Terima kasih. Oke, mungkin saya harus ini share screen lagi. Yang pertama tadi tentang diagram node ya. Diagram node itu sebetulnya adalah gambar di 3 dimensi, tapi kita proyeksikan menjadi apa? Gambar di 2 dimensi. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian ada crossing-crossing seperti ini. Yang terputus itu artinya di bawahnya yang terbuka. Yang tersambung ini. Ini sebetulnya gambar di 3 dimensi, tapi kita proyeksikan ke 2 dimensi. Kemudian ada trefoil ya. Dan di node itu ada orientasi. Ada kidal dan tidak kidal. Ada right-handed dan left-handed. Seperti ini. Ini kan sebetulnya sama. Kalau kita balik gitu ya, kita rotasi berapa? 180 derajat itu sama nggak bentuknya? Ya, yang left-handed. Kalau kita cerminkan ya, maaf. Itu sama. Cuma orientasinya saja yang berbeda. Kemudian link juga seperti itu. Ini gambar 2 dimensi dari proyeksi 3 dimensi. Kemudian di Chern-Simons ya, yang merupakan topological quantum field theory, itu terdapat juga rotasi komutasi antar ini, antar variabel ya, antar observable. Itu bergantung dengan ini, grupnya kan. Yang kita bahas adalah SU2. Jadi dia non-abelian ya. Maka akan ada relasi anti-komutasi di observable-nya. Ya ada juga mas, relasi komutasi. Oh iya. Tadi di PPT-nya atau saya yang kurang fokus ya. Maksudnya relasi komutasinya atau memang belum ditampilkan di PPT-nya tadi? Oh ya, tidak saya ini, tidak saya tulis. Oh iya ya. Ya. Iya. Kemudian tadi apa ya? Oh, yang Atiyah ya? Iya, Michael Atiyah tadi. Ceritanya seperti ini sebetulnya. Tahun 2018 itu Michael Atiyah, ilmuwan ini ya, matematikawan Inggris ya, usianya 90 tahun. Ya, Michael Atiyah itu orang yang ini, mungkin di matematika paling berpengaruh di abad ini. Jadi di matematika itu ada hipotesa Riemann, menyatakan bahwa ini kan ada fungsi delta, ada apa? Zeta Riemann ya, polinomial zeta, ada daerah ini, fungsi zeta Riemann, itu fungsi kompleks ya, yang punya ini kan, punya nilai tertentu itu. Kemudian Riemann hipotesis itu bilang tentang ini, fungsi kompleks itu kan punya apa ya, punya zero ya, zero. Ada yang diduga, ada ini titik-titik nol yang diduga dipenuhi oleh zeta Riemann tadi, tapi belum bisa dibuktikan apakah dia benar-benar ini benar-benar zero yang di yang apa memenuhi persamaan zeta Riemann. Itu hipotesis Riemann itu ada kaitannya dengan bilangan prima atau enggak ya, Pak ya? Oh ya, ya fungsi zeta Riemann itu ini. Ya. Berguna untuk menghitung atau mengestimasi jumlah ini, jumlah bilangan prima. Misal ini ya. Zeta Riemann dari 3 misalnya. Zeta Riemann dari 30 misalnya. Nah, itu bisa digunakan untuk ini mengestimasi berapa jumlah ini. Berapa banyak bilangan prima yang berada di bawah 30. Kan
Kan ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Itu ada berapa banyak. Nah, kemudian Atiyah itu menggunakan konsep di ini, kuantum elektrodinamika ya. Namanya konstanta struktur halus. Kemudian dia menggunakan ini, namanya fungsi Todd ya. Todd function. Todd itu dari gurunya Riemann ya, pembimbing disertasinya Riemann. Pembimbing disertasinya Atiyah, maaf. Dan dia menggunakan Todd function dengan sifat-sifat, beberapa sifat itu. Nah, kalau Todd function itu keberadaannya bisa dibuktikan, maka Riemann hipotesis itu benar gitu. Nah, ternyata gapnya itu adalah ini. Beberapa properti dari ini, dari Todd function itu ada yang tidak ini, tidak sinkron atau ini saling kontradiksi itu. Sepertinya ada 6 properti, kemudian 2 di antaranya itu saling kontradiksi. Jadi tidak mungkin ada fungsi-fungsi yang bersifat seperti itu. Oh. Nah, Atiyah itu presentasi di ini, Heidelberg Laureate Forum ya. Jadi forum di forum matematika di Heidelberg ya, di kota saya, di kampus saya. Oh iya iya iya. Ya. Ya. Tahun 2018. Ya. Terima kasih, Pak. Argumennya mempunyai gap ini terkait dengan keberadaan fungsi Todd tadi. Tapi apa ya? Logika bahwa struktur halus ini punya andil atau punya hubungan dengan hipotesa Riemann itu sangat menarik ya. Meskipun buktinya gagal, tapi orang masih ini bisa apa mengembangkan teori ini lagi. Ya mungkin itu ya. Yang lain silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu dari Suranare. Terima kasih atas kesempatannya. Selalu menarik ya kalau apa kuliah-kuliah Pak Rosyid itu dijelaskan sama Pak Listianto itu, yang kalau saya pribadi duduk di kelas itu ya saya harus merangkak gitu untuk memahami itu. Tapi dengan dijelaskan dengan Mas Listianto ini agak bisa dinikmati gitu. Pertanyaan saya, kalau misalnya fisika matematik ini adalah suatu fenomena fisis, kemudian bisa menginspirasi pengembangan matematika. Okay. Apakah kemudian setelah teori itu terbangun, kemudian bisa memberikan feedback kembali kepada fisika gitu? Misalnya tadi Chen Simon teori gitu. Berarti ya, kalau orang fisika berpikir partikel apa yang gauge field A tadi itu gitu. Apakah masanya bagaimana gitu, spinnya berapa gitu. Dan apakah dengan Chen Simon teori ini bisa misalnya menghitung observable seperti tampang lintang yang dipakai oleh fisika eksperimen untuk menghitung memprediksi fenomena-fenomena di high energy fisik gitu. Oke. Jadi memang awalnya teori medan kuantum topologis ya. Itu memang inspirasinya fisika, tapi ditelusuri oleh orang-orang matematika seperti Witten, Atiyah, Hitchin, kemudian ada Donaldson dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ternyata di fisika juga ada fenomena-fenomena medan kuantum yang dia itu topologis. Kan ada ini. Ada apa? Pertemuan terakhir itu topological fase ya di fisika ini ya, zat padat itu. Topological phase transition ya. Ya, fase transisi topologis ya, misal topological insulator dan seterusnya. Itu ternyata teori Chen Simon juga ini muncul di sana gitu. Jadi beberapa
beberapa fenomena di insulator itu bisa kita modelkan dengan ini. Namanya topological easing model, easing model. Itu mirip dengan teori Chern Simon. Jadi dari fisika kemudian dikembangkan matematik, ternyata di fisika dipakai lagi di topological fase transition. Mungkin itu ya, saya ini tidak tahu banyak tentang. Bertanya Mas mengenai apa aksi Chern Simon tadi itu, saya melihat ada suku apa tiga perkalian AA gitu Mas. Itu kan tadi katanya kalau dibilang manifoldnya ini space time gitu, berarti aksinya invariant Lorentz. Saya berpikir kalau misalnya ada tiga AA tadi itu kontraksi indeks Lorentznya gimana sehingga menghasilkan Lorentz invariant gitu. Oh, ini manifoldnya bukan ruang waktu ya, tapi tiga dimensi apanya? Aksinya itu. Kalonnya ya. Maaf. Nah. Ini tiga dimensi, jadi itu waktu dianggap parameter. Iya. Terus berarti teorinya ini tidak invariant Lorentz gitu ya, maksudnya? Invariant Lorentz. Kalau misalnya ada tiga AA itu di suku yang kedua itu kontraksi Lorentznya gimana Mas? Kalau dua kan bisa invariant Lorentz, kalau tiga misalnya itu gimana? Ini kan sebetulnya tiga suku semuanya, ya nggak? Ini tiga suku, karena esterial derivatif dari A itu adalah apa? Ekivalen juga dengan A, batch A, gitu. Ya nggak? Ya. Jadi jumlah ini kan apa ya? Well-defined. Berarti trace-nya di situ Gimana? Trace-nya di sini trace terhadap indeks Lorentz gitu. Bukan. Jadi A ini kan adalah koneksi bernilai aljabarli ya. Iya, oh iya. Ya, trace-nya itu terhadap ini, terhadap indeks aljabarlinya. Oh, generator gitu ya. Ya, generator ya. Trace terhadap generator. Oke. Okay. Ya, seperti ini trace-nya. Di yang mil juga kan ada trace-nya. Iya. Oke. Okay. Nah, bedanya ini, kalau di yang mil kan kita aksinya itu dalam bentuk kuat medan kan? Ya. Iya. Ini diberikan seperti ini. Kalau di Chern Simon tadi, dalam bentuk koneksinya, dalam bentuk potensialnya itu. Berarti tiap A di situ membawa indeks Lorentz gitu ya? Iya, ya. Yang di Chern Simon tadi. Iya, seperti ini kan A-nya tadi. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Menarik itu apa? Penggambaran medan tera dari gravitasi. Monggo, dilanjut dibahas. Jadi di Chern Simon ini Pak, apa? Tahap utamanya adalah pengkuantuman sebetulnya. Sebetulnya Pak Rohit masih mute itunya mikrofonnya. Jadi mungkin apa ya? Tahapannya adalah kita merumuskan struktur splektiknya itu. Merumuskan struktur terus. Kemudian kita ini pakai geometric quantization atau apa gitu. Kalau di Chern Simon ya yang saya tahu pendekatan kayak ini geometric quantization. Pengkuantum medan ya. Jadi
yang yeah. sementara ini kita lakukan itu merumuskan apa struktur simplektik ya apa namanya untuk ini paralel gravity itu ya, harapannya mungkin juga bisa saja ya dibawa ke sana ya. Sebenarnya awalnya kita merumuskan simplectic structure itu maunya ya geometrik, tapi sepertinya agak berat ke geometrik. Sepertinya awalnya kita mencoba merumuskannya untuk apa deformation, teman-teman deformasi gitu. Yeah. Itu kan artinya kita sudah punya apa namanya kurung Poisson ya dari struktur simplectic itu. Struktur simplectic. Kemudian kita mencoba banyak ke deformasi gitu. Tapi bisa jadi kalau ini apa namanya tadi saya ingat ya memang bisa saja. Coba nanti kita tengok ya pengkuantuman yang dilakukan oleh siapa? Hitchin itu yang nggak salah ya? Atau siapa? Oh ya, ya. Oleh Hitchin kemudian Axelrod, Witten. Okay. Ya. Jadi pertama dirumuskan ini struktur simplectic dan menggunakan polarisasi ya, polarisasinya bentuknya bundle kompleks ya, determinan bundle itu. Polarisasinya apa? Polarisasinya pakai ini kompleks. Nah, ya ya. Determinan bundle karena ini kan teori medan ya. Jadi ranahnya di sebentar, saya bertanya, kalau di Saint-Simon itu berapa dimensi manifold simplectic-nya jadinya? Infinite, karena dia kan ini infinite, medan. Ya, ya. Medan ya, ya. Infinite. Ya, betul. Ya. Sama berarti, ya. Ya. Sama, ya. Ya. Jadi sebenarnya sudah saya lihat banyak sekali apa namanya formulasi apa kuantisasi medan, ya, di mana medan apa himpunan semua medan itu lalu dikonstruksi menjadi apa simplectic, mulai banyak yang melakukan sebenarnya. Nah kita mencoba mengikuti hal itu, ya tapi masih belum kita kerjakan memang, belum kita kerjakan. Ya. Ya mungkin bisa nanti kita kolaborasi lah gitu ya. Oke pak, melanjut ini tesis proyek tesis saya dulu ya. Ya di samping itu juga ada ini masih saya punya. Itu tadi artikel yang terakhir itu ya sama Bu Budi itu ya. Mungkin kita bisa keroyok rame-rame gitu ya. Oke.